Ya itulah tadi warga ibu kota. Nah kami juga Jakarta Today masih memiliki informasi lain dalam Jakarta Today hari ini. Salah satunya adalah update kebakaran di Tambora di mana warga yang berada di tenda pengungsian ini kondisinya cukup tidak layak bisa dikatakan begitu karena tenda mereka mengalami bocor di saat hujan. Ini dia informasinya untuk Anda. Inilah kondisi posko pengungsian para korban kebakaran Tambora. Baik orang tua maupun anak-anak tinggal di satu tenda yang sama dengan kondisi yang serba pas-pasan. Anak-anak yang menjadi korban kebakaran pun tak dapat pergi ke sekolah lantaran seluruh seragam dan perlengkapan sekolah hangus dilalap si jago merah. Habis baju sekolahnya nggak ada pada kebakar ya. Belum. Sementara itu satu keluarga yang tewas terbakar kini disemayamkan di rumah duka Jabar Agung Jelambar, Jakarta Barat. 4 jenazah ini rencananya akan dikremasi pada Kamis besok. Kebakaran yang menghanguskan 15 rumah di kawasan Tambora ini menyebabkan 150 jiwa kehilangan tempat tinggal. Penyebab kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Ya, kejadian ini menjadi peringatan kepada kita semua untuk lebih memperhatikan aliran listrik yang ada di rumah kita agar kejadian kebakaran tak lagi terjadi. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media memberitakan.